Tribuners, selamat sore bersama aku Ade. Aku lagi di Casa de Elis nih Tribuners. Nah, Casa de Elis ini bagi Tribuners mungkin sebagian ada yang sudah tahu, dan kalau ada juga yang belum tahu nih ya, ini kafe dengan konsep garasi nih Tribuners. Dia vintage-vintage tapi kayak konsep garasi gitu Tribuners. Nah, selain itu Tribuners lihat di ujung sana. Nah, itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sampai hari Jumat itu ada live acoustic. Tapi kalau di hari Minggunya itu full band Tribuners. Nah, seru banget ya. Nah, ini ada apa namanya tuh, iya kan, tuh nah di sini juga ada motor-motor nih Tribuners, sama apa namanya mobil, kepala mobil nih Tribuners, kepala mobil. Nah, di sini juga ada TV lama gitu. Tuh. Ada jendela-jendela lama juga di situ. Tuh. Lucu banget ya. Yang didudukin mbaknya ini itu ada kepala mobil juga. Tuh. Kepalanya. Asik banget ya Tribuners. Seru banget ya. Tuh. Nah, untuk luarnya nih Tribuners. Nah, untuk luarnya tuh gitu tuh. Nah. Nah, Tribuners. Nah, ini juga kursi-kursi tempat duduk gitu tuh. Ini selancar Tribuners. Itu ada tutupnya, itu ini cantik deh kalau malam nih, ada lampu-lampunya juga. Itu kayak mobil di ini Scooby-Doo Tribuners. Wah, itu asik banget ya. Konsepnya vintage-vintage gitu Tribuners. Katanya memang ownernya itu kuliah di arsitek, itu kayak di USA Tribuners. Nah, asik banget tuh. Ini pas di lokasinya, pas di bundaran tuh Tribuners tuh.